Ini berubah di kotak penalti, apa yang terjadi? Sebuah tendangan peluang dan gol Azor. Luar biasa. Kita lihat pemain nomor 10 dari Hong Kong, yaitu Sogo Ichikawa, yang memanfaatkan bola liar. 1-0 atas Timor Leste. Kali ini menekan para pemain Timor Leste. Kotak penalti, apa yang terjadi? Baik sekali, dan sebuah tendangan. Oh, lagi-lagi kita lihat sebuah percobaan bertubi-tubi. Dan kali ini Zeni Fio. Luang kali ini dan oh, gol Lazo. Akhirnya luar biasa memanfaatkan tendangan sudut. Kali ini pemain nomor punggung si Mario. Oh, baik sekali Mario melewati dua pemain. Mario tiga pemain. Sebuah oh, sayang-sayang luang kali ini, gol Lazo. Luar biasa. Sebuah akselerasi dari Mario dan dituntaskan dengan sempurna peluang itu oleh Egy Vanio. Pertama keunggulan Timor Leste menjadi 1-2, berbalik unggul luar biasa Timor Leste. Perjuangan tanpa lelah, permainan yang sangat apik. Dan kita lihat Egy Vanio akhirnya mampu menambah keunggulan dan Timor Leste menjadi 2-1. Oh, baik sekali kali ini sebuah serangan datang dari Timor Leste. Baik sekali sebuah umpan, berbayang. Oh, peluang didapat oleh Luis Figo. Bukan sebuah pelanggaran.